Reino Barak telah sah menikah dengan kakak ipar Syahrini. Pasangan selebriti Syahrini dan Reino Barak sering diterpa isu miring. Baru-baru ini tersebar kabar bahwa Reino Barak resmi menikah dengan kakak ipar Syahrini. Bahkan dalam video yang beredar tersebut dikabarkan bahwa Syahrini datang ke acara pernikahan tanpa mengenakan hijabnya. Informasi ini didapatkan melalui postingan video di kanal YouTube Familiar. Dalam unggahannya, kanal YouTube tersebut menuliskan judul, "Tepat siang ini Reino Barak resmi nikahi Lala. Syahrini datang tanpa hijab, Luna sukses buat malu." Sedangkan dalam thumbnail video yang dibagikan tertulis keterangan yang hampir mirip dan ditambahi, "Luna Maya dan Ariel kompak mempermalukan Inces." Berdasarkan telusuran dari tim suara.com, isu miring tentang Reino Barak resmi menikah dengan kakak ipar Syahrini, yaitu Lala Nurlela, adalah tidak benar. Pasalnya video yang berdurasi 4 menit 1 detik tersebut tidak memberikan bukti valid atas klaim yang telah ditulis di bagian judul dan juga thumbnail video. Bahkan narator hanya membacakan judul dan isi berita yang dikutip dari artikel lain, yang mana tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam video tersebut hanya berisi tentang slide foto Syahrini, Reino Barak, Lala Nurlela, dan sang putri. Selain itu ada beberapa potongan video yang diedit menjadi satu. Terlepas dari isi video tersebut, sampai saat ini tidak ada informasi valid atau kredibel terkait Reino Barak yang resmi menikah dengan kakak ipar Syahrini. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa video terkait Reino Barak yang resmi menikah dengan kakak ipar Syahrini dan Syahrini datang tanpa mengenakan hijab adalah tidak benar. Sehingga unggahan video yang tersebar di channel YouTube tersebut termasuk dalam berita hoax atau menyesatkan penonton. Katanya ditinggal Pak RB ke Singapura, dugaan Syahrini cerai menguat dan bocor oleh sosok ini. Kisah rumah tangga Syahrini dengan Reino Barak ini tiba-tiba kembali hangat dibicarakan di media sosial. Belum lama merayakan ulang tahun pernikahan yang keempat, Syahrini dan Reino Barak justru kembali diguncang oleh isu keretakan rumah tangga yang konon kian mengkhawatirkan. Diduga kuat kembali ke Indonesia setelah perayaan di Singapura, Syahrini kabarnya ditinggal sendiri oleh Reino Barak. Reino Barak kini balik ke negara tetangga Indonesia itu. Hal ini bermula dari cuitan seorang yang diunggah melalui salah satu akun gosip di Instagram. "Reino ke Singapura hari Jumat 10 Maret 2023, SK 9636 PM. Sendirian banyak yang lihat kok," tulis dalam pesan itu. Katanya saat itu wajah Reino Barak terlihat bahagia meskipun nampak biasa saja. "BTW, Rebek, mukanya biasa aja. Happy kali akhirnya nggak ada beban, haha," sambungnya dalam pesan tersebut. Sampai akhirnya pesan itu direspon dengan sebuah terawangan tentang hubungan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak. "Tak disangka mereka diperkirakan akan berpisah dalam waktu dekat. Aku sudah terawang bulan ini mereka pisah," tulis dalam pesan itu. Diunggah di beberapa akun gosip, kabar tak sedap mengenai mereka ini ramai di komentar netizen. Habis baca ini kayaknya Budi langsung menyusul ke Sinjepo buat pembuktian dengan foto-foto di trotoar. WKWK sindir netizen. "Tidak usah pisah, waktu akan menjawab kalau sudah tidak jodoh akan tersingkir sendiri. Karena perkataan akan balik sendiri," sahut netizen lain.
Hidup dari awal sudah penuh drama, alhasil harus selalu drama untuk ke depan, tutur netizen. Syahrini Auga punya anak Reino Barak nekat hamili kakak ipar. Kabar mengejutkan datang dari keluarga Syahrini dan Reino Barak. Baru-baru ini muncul kabar pengusaha keturunan Jepang itu nekat menghamili kakak ipar lantaran sang istri tidak mau memiliki keturunan. Rumor tersebut mencuat usai beredar video berjudul Mampus Auga punya anak Syahrini telan pil pahit. Reino Barak nekat hamili kakak ipar Syahrini. Thumbnail video tersebut memperlihatkan foto Syahrini, Reino Barak, Luna Maya, dan kakak ipar Lala Nurlela. Narator dalam video yang diunggah familiar tersebut mengungkap soal Reino Barak yang dituding telah menghamili Lala Nurlela akibat Syahrini tidak mau memiliki anak. Setelah video tersebut ditonton hingga selesai, kabar bahwa kabar kakak ipar Syahrini hamil anak dari Reino Barak hanyalah dugaan semata dan tidak ada kejelasan yang pasti asal sumber berita tersebut. Selain itu, tidak ada bukti valid atas klaim yang ditulis dalam video tersebut. Narator hanya membacakan berita dan sebuah artikel yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi video berjudul Mampus Auga punya anak Syahrini telan pil pahit, Reino Barak nekat hamili kakak ipar Syahrini, tidak benar alias hoax. Jadi konten berdurasi 3 menit 48 detik tersebut tergolong misleading atau menyesatkan.